Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan dari stasiun Pasir Jengkol, 674 meter di atas permukaan laut, jalur kereta api Cibatu Garut. Stasiun Pasir Jengkol, jam 5:30 pagi masih gelap. Ya, aktivitas penumpang di sini tidak terlalu banyak. Setelah sahur, langsung nyegat kereta api dan saya akan naik kereta api juga. Naik dari stasiun Pasir Jengkol, Kang Yusril, tidak. Saya naiknya dari stasiun Cibatu. Tapi hunting dulu di stasiun Pasir Jengkol. Ketika kereta api lokal nanti masuk dari Garut, saya akan videokan dan saya akan kejar ke stasiun Cibatu. Saya naiknya dari stasiun Cibatu. Stasiun Pasir Jengkol dengan view yang sangat-sangat luar biasa. Kalau mataharinya sudah muncul, ini keren banget, kawan. Aduh, ingat 5 tahun ke belakang seperti apa ini di Pasir Jengkol. Kita akan cegat kereta lokal yang akan masuk stasiun Pasir Jengkol. Kereta api lokal nomor KA341. Ini lokal Garut Cibatuan ya. Berangkatan Garut jam 5:35. Tidak direkomendasikan dari Cibatu atau dari Garut naik kereta lokal yang ini, kawan. Menuju Bandung, lila, mendingan Cikuray sekali lah. Apalagi dari Garut ya. Langsung aja naik Cikuray, beda 2.000. Memang kereta lokal ini disusul Cikuray, jadi lama. Dewa Pak Ganjar sebagai masinis kereta lokal. Ini nanti kita kejar nih ke Cibatu. Tapi kayaknya abadikan dulu deh di ujung di perlintasan. Ya mungkin orang Garut dan orang Cibatu sudah tahu ya, life hack menggunakan kereta menuju Bandung. Daripada pakai lokal ini, mending pakai Cikuray. Kereta lokalnya masuk di jalur 1 stasiun Pasir Jengkol. Lokal Garut siap berangkat. Saya bisa ngejar kereta lokal Garut ini ke stasiun Cibatu karena memang di Cibatu lokal Garutnya berhenti lama, ada pergantian masinis di sana. Saya mau naik kereta ini nih rencana. Hatur nuhun, Pak. Biasanya masinis kereta api lokal dari Garut ke Cibatu, ketika diganti nanti di Cibatu, itu nantinya siang hari akan berdinas kereta api serayu dari Cibatu ke Banjar. Polanya seperti itu. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Kita kejar keretanya ke stasiun Cibatu dan saya naik dari sana ya. Nah kawan, sekarang saya sudah berada di stasiun Cibatu. Tadi saya terjebak di perlintasan. Dan di perlintasan ada kereta lokal yang tadi saya videokan di stasiun Pasir Jengkol. Ternyata bisa terkejar juga ya. Saya akan naik di ekonomi paling depan. Mungkin ekonomi 1. Biar agak kosong seketik. Tapi kayaknya penuh deh. Karena keretanya udah dari tadi datang nih dan penumpang sudah naik. Saya rencananya naik sampai stasiun Cicalengka, kawan. Dan kereta ini berhenti lumayan lama di Cibatu untuk pergantian masinis.
kita langsung aja ya naik ke atas kereta api lokalnya. Ini dia lokomotif lokal CC201. Saya duduk di ekonomi 1 dan kosong. Kosong pisan euy. Kereta api lokal Garut Cibatuan diberangkatkan dari stasiun Cibatu. Nama resminya Komuter Line Garut. Kembali berhenti di halte Luigoong, Karangsari Leles, Nagreg, Cicalengka. 5 stasiun lagi. Saya duduk di ekonomi 1 karena memang kosong. Kalau di ekonomi belakang tadi penuh. Kita berangkat. Kereta api lokal diberangkatkan dari halte Luigoong, pelanginya hilang. Langsung ditempati oleh ibu-ibu. Kereta api lokal Garut Cibatuan persiapan masuk stasiun Karangsari. Wah, nanti makin banyak penumpangnya nih. Wah, loba lumayan. Pemandangan di stasiun Karangsari lumayan bagus kawan. Tuh lihat gunung-gunungnya keren. Kereta ekonomi 1 sudah mulai terisi. Lumayan lah. Nanti dileles tambah penuh. Dileles tambah penuh pasti. Stasiun Leles, kita masuk stasiun Leles. Penuh pasti penumpang. Wah, parinu. Nah, jadi masih banyak ternyata pengguna kereta lokal ya. Kalau ke Bandung memang cocoknya pakai Cikurai, tapi kalau misalkan ke Cimekar, ke Gede Bage ya mau tidak mau harus pakai lokal Garut Cibatuan ini. Setelah berangkat stasiun Leles, pemandangan yang disajikan dari atas kereta lokal ini sangat luar biasa ya.
Nah kawan, alhamdulillah kereta api lokal Garut Cibatuan yang saya naiki sudah tiba dan berhenti di stasiun Cicalengka. Lokomotifnya CC 201-100. Habis sahur langsung naik kereta api. Saya turun stasiun Cicalengka karena ada maksud. Mau update sesuatu yang baru di stasiun Cicalengka. Saya closing videonya walaupun sebetulnya lokal ini bakal bersilang dengan kereta api Lodaya di stasiun Cicalengka. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Untuk Lodaya nanti kita abadikan, tapi di video lainnya. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.